لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وَأَدَى مَنَفْعَ بِعُلْمِ فِي دَرْنِ أَمِنْ وَمِنْهُ مَا يَدَعُونَهُ مُؤَكِدًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْتَدَى نَهُ لَهُ عَلَيَّ عَلْفُ عُلْفًا وَسَنِي كَبْنِي أَنْتَ حَقٌ سِرْفًا وَمِنْهُ dan diantaranya, diantara masdar, diantara isim, diantara maf'ul mutlaq itu ada sesuatu yang mereka menamakan akan dia namanya mu'akkidan, mentaukidkan li nafsihi untuk dirinya sendiri au ghairi atau untuk yang lainnya. Fal mubtada, maka mubtada yang didahulukan, nahu seumpama lahu alayya alfun urfan. Baginya atasku ada 1000 huruf. Wasan yang kedua, seperti ibni anta haqqan sirfan. Sesungguhnya aku, ya, anakku, ibni, engkau benar, murni, yang murni. Jadi minhu jar majr, jadi khabar muqaddam ma si mausul mubtada muakhar. Yad'unahu fi'il fa'il maf'ul bih, jadi silah mausul ma, ya, muakidan maf'ul sani yad'unahu di nafsi jermajul au gairihi au rupatam gairi atau ke nafsihi. Fal mubtada, pokoknya istiqnaf mubtada, ya, jadi mubtada. Nahum jadi khobar mubtada, nahum jadi khobar mubtada. Nahu mudaf lahu alaiya alfun urfan, mudaf lafaz menjadi mudaf ilaih. Ya, wasani atau kal, ya, lafaz wasani jadi mubtada'nya. Ka ibni anta haqqan sirfan, jarumajir menjadi khobar sani. Kalau ka sani, ka ibni, itu ka harfu jarin, ibni anta haqqan sirfan, murad lafaz menjadi majrun bika. Ay minal masdari, artinya daripada di antara masdar al-mahzub yang dibuang, amilu akan amilnya, wujuban akan wajib, ma yusama ada sesuatu yang dinamakan al-mu'akkida li nafsihi, yang menguatkan bagi dirinya. Pertama nih, wal mu'akkida li ghairihi. Yang kedua, menguatkan bagi yang lainnya. Wal mu'akkidu li nafsihi, maka yang menguatkan bagi dirinya, wa dia itu al-waqi'u yang jatuh ba'da jumlatin, setelah jumlah. La tahtamil ghairahu, yang tidak mengandung ia akan lainnya. Ya. Jadi jatuhnya setelah jumlah. Lahu sumpama lahu alaiya alfun urfan, i'tirafan, baginya atasku hak, baginya wajib atasku, ya, 1000, ya, urfan artinya i'tirafan, mengakui. Fa'tirafan, maka lafaz i'tirafan masdarun, itu masdar mansubun, itu nasabkan bi fi'lin mahzubin wujuban, dengan fi'il yang dibuang halkan wajib. Wa taqdiru taqdiru a'tarifu i'tirafan, masya Allah, begini takdirnya. Aku mengakui sebenar-benar pengakuan, ya, aku punya hutang gitu ya, 1000, ya.
kepadanya. Fa'tirafan maka wa yusamma dan dinamai muakkidan li nafsi, itu namanya menguatkan bagi diri sendiri. Kenapa? Li annahu muakkidan muakkidun lil jumlati qablahu, karena dia itu menguatkan bagi jumlah sebelumnya. Wa ya nafsul masdar, itulah diri masdar. Bermakna dengan makna anna bahwasanya dia la tahtamilu siwa'u, tidak mengandung ia akan selainnya. Wa adza huwal murad bi qawli, ini yaitu yang dikehendaki dengan perkataan fal mubtada ay fal awal min al qismain al mazkuraini fil baitil awali, maka yang pertama daripada dua bagian yang tersebut pada bait yang pertama. Yang kedua wal muakkidul ghairi, yang menguatkan bagi yang lainnya. Wa yadullu al waqi', yang jatuh ba'da jumlatin, setelah jumlah tahtamiluhu wa tahtamilu ghairuhu, yang mengandung akannya dan mengandungkan lainnya. Ya, jadi mengandung yang lainnya juga. Fatasiru bi dzikrihi nassan bihi, maka jadilah dengan sebab menyebutkannya menjadi nas padanya. Nau sumpama anta ibni akon, engkau anakku dengan sebenar-benarnya. Ya. Fa akon maka lafaz akon masdar, itu masdar mansubun dinasabkan bi fi'lin mahdzubin wujuban. Ya. Dengan fi'il yang dibuang hal kana wajib, takdir takdirnya aku akon. Aku benarkan dia sebenar-benar benar. Aku hakkan dia akan sebenar-benar hak. Wa sumiya muakkidan li ghairi, nama dia menguatkan bagi yang lainnya. Kenapa li anal jumlah taqablahu, karena jumlah sebelumnya tasrulahu wa li ghairi, layak untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Li anna qawlahu, karena perkataan qawla ka perkataan engkau anta ibni, engkau adalah anakku, yahtamilu, itu muhtamil ayyakuna haqiqatan, benar-benar hakikatnya. Wa ayyakuna majazan, dan boleh juga dia itu majaz. Ala makna anta indi fil ya hunuwi bi manzilati ibni. Ya. Ya, dan bahwa adal itu majaz, atas makna bahwasannya engkau itu di sisiku pada kecondongan. Ya, itu seperti ibni, anakku. Falamma qala aqan, maka tatkala yang berkata haqqan, saratil jumlatun, jadilah jumlahnya itu nafsan nas fi annal muradal bunuwata. Ya. Pada bahwasan nikmat yang dikehendaki dengan anna murada, bahwa ini maksud adalah bunuwata hakikatan, anak-anak pada hakikatnya. Ya. Wa ta'assaratil jumlatu, maka jadilah jumlahnya bil masdar dengan masdar. Lianna, karena bahwasanya dia salat, jadilah dia nasonas. Fakana muakkidan li ghairi, maka jadi dia itu menguatkan bagi yang lainnya. Li ujubi mughayaratil mu'assiri lil mu'assari fihi, karena wajib ya merubah yang memberikan pengaruh bagi yang dipengaruhi. Wallahu a'lam bishawab. Kaza zuz tasbihi.